wabarakatuh. Pemirsa LK TV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan seputar kampus kita Sekata untuk edisi Senin 18 Desember 2017. Sejumlah informasi seputar kampus TAIN Parepare siap kami hadirkan untuk Anda bersama saya Aswita. Dengan saya Fatimah Tusahra. Inilah Sekata selengkapnya. Baiklah pemirsa, berita pertama datang dari mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Sebanyak 80 mahasiswa KPI STAIN Parepare melakukan kunjungan media ke Radio Fajar dan Radio Syiar UIN Alauddin Makassar. Selama dua hari, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam yang dibagi menjadi dua gelombang tersebut mengunjungi media radio di Makassar. Media yang didatangi ialah Radio Fajar dan Radio Syiar UIN Alauddin Makassar. Tujuan sebenarnya bagaimana mahasiswa itu benar-benar bisa melihat secara nyata praktek siaran radio ketika dia berada di dunia nyata. Dalam kunjungannya, mahasiswa KPI diberikan penjelasan mengenai radio yang dikunjunginya. Selain pemberian materi, juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktek siaran. 107,1 Syiar FM, Spirit of Islam, Young and Smart. Selamat pagi! Selamat pagi bersama saya dengan Amri Hani. Di samping itu pemirsa, di kampus TAIN Parepare akan segera dilaksanakan pemilihan mahasiswa raya. Pemira yang merupakan program kerja senat mahasiswa tersebut bertujuan untuk mencari presiden dan wakil presiden mahasiswa serta ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan. Pemilihan mahasiswa raya Pemira akan kembali dilaksanakan untuk mencari presiden dan wakil presiden mahasiswa serta ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan. Kandidat yang terpilih nantinya akan menjadi wakil suara mahasiswa periode 2017-2018. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa menghimbau seluruh mahasiswa agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Desember 2017. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah mahasiswa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya organisasi Pramuka Racana Al-Badi memperingati maulid tersebut di Aula Serbaguna STAIN Parepare. Maulid yang merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan di berbagai daerah di seluruh dunia. Mahasiswa STAIN Parepare juga ikut serta memperingati maulid tersebut. Salah satunya unit kegiatan mahasiswa Racana Al-Badi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu 16 Desember 2017 di Aula Serbaguna STAIN Parepare. Pusat Penjaminan Mutu P2M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Parepare melakukan audit internal mutu akademik tahun 2017. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita untuk edisi pekan ini. Saya Fatimah Tusahra dan saya Aswita mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pusat Penjaminan Mutu P2M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Parepare melakukan audit internal mutu akademik pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2017 di dua kantor jurusan, yakni Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dan Jurusan Dakwah dan Komunikasi. Untuk akademik internal TAIN Parepare ini adalah untuk memantau atau memberikan semacam bantuan kepada setiap prodi agar supaya nanti pada saat diasi oleh asesor eksternal itu akan memperoleh nilai yang lebih bagus.